Fulda PTV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa sahabat Pula PTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya lah kita mengucapkan alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ihsan Maulana akan mengantarkan pemirsa dalam acara belajar bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk ke pembelajaran ke-7 Ad-Darsu As-Sabi pada halaman 39. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di halaman 40. Dan alhamdulillah di studio telah hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Alim Al-Syah Firohullahu Ta'ala. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi khair. Wa kaifaluka anta? Bi khair, alhamdulillah. Masyaallah. Sudah bisa menjumpai pemirsa. Afwan, afwan. Insyaallah. Baik, pemirsa sahabat Pula PTV, bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami dari studio utama Pula PTV, bisa menghubungi via layanan telepon di nomor 021 891 500 55. Sekali lagi saya ulangi di nomor 021 891 500 55. Baik pemirsa sahabat Pula PTV, kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tora Alim Al-Syah Firullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Ya, syukran kathiran kami ucapkan kepada Al-Akh Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa, ayyuhal musyahidun wa ya ayyatuha al musyahidat Pulda PTV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam sebuah pelajaran, ya, yaitu pelajaran bahasa Arab. Semoga pembelajaran kita malam hari ini, sebagaimana juga di pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya, mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jal, mendapatkan pahala di sisinya, kemudian kita termasuk orang-orang yang mencintai bahasa Arab. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahidun? Ya, bagaimanakah kabar Anda? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan tetap di dalam sehat, di dalam afiat, sehingga kita pun terus diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa selalu beribadah kepadanya. Kemudian kita sapa dulu para peserta atau yang ada di studio, ya, dari santri-santri kita SMP IT Al-Bina Bekasi kelas 8. Kaifa halukum jami'an ya ikhwah? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah nabi khair. Marhaban fi darsina darsil lughah al-arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh.
sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Ihsan, ya, kita di pertemuan yang lalu belajar di halaman 39, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di halaman 40. Bagi para pemirsa dan begitu juga ikhwah sekalian yang ada di studio yang mengikuti pelajaran kita secara langsung, yang memiliki buku atau yang sudah ada bukunya, mohon untuk dibuka di halaman 39 terlebih dahulu agar kita bisa memurojaah, mereview, mengulang kembali dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Ikhwah al-musyahidun wal akhawat al-musyahidat, begitu juga para santri kita di studio, syiar kita adalah uhibbul lughata al-arabiyyah, aku mencintai bahasa Arab. Tayyib. Mohon untuk disiapkan, dan bagi para pemirsa yang belum ada bukunya, bisa menyimak bersama pelajaran kita ini di layar kaca masing-masing. Insya Allah kita bantu mulai dari halaman 39 yang akan kita murojaah bersama. Maka kita pun minta kepada yang hadir di studio, yang ikut pelajaran kita di malam hari ini, untuk murojaah bersama dengan kita baca bersama-sama, naqra'u jami'an, antum musta'idun? Antum musta'idun? Kalian siap semuanya? Siap, insyaallah. Aina saut yani? Antum musta'idun? Musta'idun. Naam, insyaallah. Baik, naqra' ma'an, Tafaddalu, 1 2 3. Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mubarridatun. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha habidun. Wa man dalika? Dalika aliyun. Atilka dajajatun? Atilka dajajatun? Atilka dajajatun? La tilka baqatun. Naam. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yang mana pembahasan kita di Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7 ini adalah kata tunjuk dekat untuk muzakkar hadha, kata tunjuk dekat untuk mu'annath hadhihi, kata tunjuk jauh untuk muzakkar dhalika, dan kata tunjuk untuk mu'annath jauh adalah tilka. Alaysa kadzalik? Bala. Alaysa kadzalik? Bala. Baik, naam. Kita lanjutkan sekarang di halaman 40. Mohon dibuka para pemirsa maupun ikhwah yang ada di studio. Ini adalah lanjutan dari contoh-contoh kata tunjuk yang tadi, mudzakkar muannas dekat jauh, Yang pertama di sini adalah ma tilka? Tilka baydhatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Watilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dhalika dikun. Watilka dajajatun. Naam ya syabab? Naam. Antum musta'idun lil qira'ah? Tayyib. Tafaddalu. 1, 2, 3. Ma tilka? Tilka baydhatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dalika di
kun wa'ilka dajajatun. Masya Allah, antum mumtazun, barakallahu fikum. Ana uridu ahadakum yaqra biwahdihi. Ana pengen satu di antara kalian membaca, ya. Dia sendiri yang baca dan kita yang lain dengerin. Tafadhal, man? Tayyib. Sa'id. Anta ya Sa'id, tafadhal. Khudhil mikrofon, ambil mikrofonnya dan baca. Ya, iqra. Qira'atan sahihatan. Ma tilka? Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratu mudarrisi. A'id, ulangi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi. Coba antum ainnya kurang kelihatan. Asa'atu Abbasin. Malah jadi ah sekarang. Asa'atu Abbasin. Asa'atu Abbasin hadhihi. La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dhalika dikun. Wa tilka dajajatun. Naam. Barakallahu fik. Kadzalika anta mumtaz. Qira'atuk mumtazah jiddan. Taib. Uridu akhar minkum yaqra' wa yutarjim. Yaqra' wa yutarjim. Ana pengin lain-lain lagi satu, membaca dan menerjemah. Naam. Fajrini, fadhal. Matilka, dibaca dulu atau di satu-satu enggak apa-apa. Matilka. Matilka, apa itu? Tilka baydatun. Itu telur. Ya. Sahih. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. A'id. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya sang pemimpin. Naam. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jamnya Abbas? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan, ini jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Sahih. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam betina, itu ayam jantan, dan itu Ada ayam jantan berarti ada dan, ayam? Dan itu ayam betina. Iya, sahih. Ya, dikun ayam jantan, dajajatun ayam betina. Masya Allah, sahih. Ya, ma tilka, apa itu? Tilka baydatun. Itu adalah, apa tadi? Telur. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya guru dan itu adalah mobilnya direktur atau sang pemimpin. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah itu jamnya Abbas atau apakah ini jamnya Abbas? La, bukan. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini adalah jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin dan itu atau itu jamnya Abbas. Dhalika dikun, itu ayam jantan. Wa tilka dajajatun, dan itu ayam betina. Ya, insya Allah ini mudah karena melanjutkan dari yang kemarin. Mungkin mufradat baru saja. Ya, baru dalam arti kalau yang kemarin diterapkan di dalam kalimat-kalimat yang ya, nama orang gitu kan. Kalau ini dikaitkan dengan benda. Benda yang mu'annas dan benda yang mudhakkar. Hewan yang mu'annas dan hewan yang mudhakkar. Ya. Contoh bendanya baydhatun. Itu adalah telur. Kemudian sayyaratul mudarrisi. Sayyarah.
sayyaratu. Di sini sayyaratunya bukan al-mudirnya. Ya, itu sayyarah muannats juga. Kemudian asaatu Abbasin hadhihi. Di sini yang dihadiki, yang ditunjuk tuh sa'ah atau Abbasnya? Sa'ah, jamnya. Jamnya apa? Muannats. Maka pakai hadhihi. Begitu juga dikun, ayam jantan. Maka pakai dzalika. Dajajatun, ayam betina. Maka pakai tilka. Ya, tidak susah. Maka kita lanjutkan ya, melengkapi contoh-contoh ini untuk menuju latihan. Insya Allah dengan latihan kita semakin bisa. Di sini ada latihan yang pertama mudah, iqra waktub. Ana langsung pengin minta di antara kalian langsung bisa baca. Iqra qiraatan sahihatan. Di sini tidak ada harokatnya. Tolong diperhatikan. Anta ya akhi, tafadhal. Naam, al-amam. Aina mikrofon? Hazihi madarasatun wa tilka jami'atun. Mumtaz. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Naam. Azalika masjidun? La, tilka madarasatun. Sahih. Hazihi Nomor 4. Haza jamalun wa tilka naqatun. Hazihi madrasatun wa tilka talibatun. Haza kalbun wa zalika qittun. Haza baitun baitul. Haza baitul muadzini. Haza baitul muadzini wa tilka hadiqatul tajir. Ya, itu kan asy-syamsiyah. Berarti dimasukkan watilka hadiqatut, watilka hadiqatul tajir. Jangan hadiqatul, langsung dimasukkan watilka hadiqatut tajiri. Coba diulang, watilka hadiqatut tajir. Tajiri, tajiri. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, mumtaz. Ada satu lagi mengulang tadrib yang pertama ini. Tafadhal. Naam. Yang lain. Anta ya akhi. Aina mik? Naam. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Adzalika masjidun? La, tilka madrasatun. Hadza jamalun. La tastajil, jangan tergesa-gesa. Hadza jamalun. Watilka naqatun. Hadhihi madrasatun. Watilka talibatun. Hadha kalbun. Wadhalika kittun. As-saut murtafi'. Hadha baitul muadzini. Naam. Watilka hadiqatut tajiri. Barakallahu fiik. Sahih. Kemudian ada tadrib yang kedua. Halaman berapa? 41. Ya, halaman 41. Apa perintahnya di sini? Ashir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'idi dhalika tilka. Ashir, tunjuklah ilal kalimatil atiyah, kalimat berikut, bismi isyaratin, dengan isim isyarah, dengan kata tunjuk, lil ba'id, kata tunjuk jauh, dhalika tilka, pakai dhalika atau tilka menyesuaikan. Ya. Kita gilir satu-satu, antum ada 7 orang. Ketika sudah 7, balik lagi ke 1. Faham, Tom? Jadi, dari sini kita akan membedakan mana mudzakkar. Maka pakai dzalika, mana yang mu'annath, maka pakai tilka. Mafhum? Mafhum? Tayyib. Naam. Min rakam wahid min al-yamin, taba'an. Min fajraini, thumma alladhi ba'dahu, thumma alladhi ba'dahu, thumma ilal khalf. Ya. Selanjutnya, selanjutnya ke belakang sampai antum... Ya Sa'id Al-Attas. Nah. Tahullah. Tilka ummi. Enggak ada ya? Tilka ummu. Ummun. Tilka ummun. Naam. Itsnin. Tilka abu. Yang nomor dua apa? Abun. Abun. Nah, pakai zalika atau tilka? Zalika. Zalika. Zalika abun. Abun, naam. Talatha.
Zalika qalamun. Naam, sahih. Tilka mil'aqatun. Sahih. Tilka ainun. Naam. Sittah. Tilka hajarun. Tilka atau zalika? Zalika. Mengapa? Karena hajarun muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Berarti zalika. Zalika. Naam. Diulang? Zalika hajarun. Naam. Nomor 7. Zalika komisun. Naam. Langsung balik lagi nomor 8. Zalika kidrun. Ya. Kidrun kemarin muzakkar atau muannats? Ya. Kemarin kan ada beberapa kata yang dia tidak ada ciri-ciri muannatsnya tapi dia termasuk muannats. Kidrun muannats. Tafadhol. Tilka kidrun. Naam. Tis'ah. Tilka nafizatun. Naam. Asyara. Tilka baqaratun. Naam. Dzalika maktabun. Naam. Tilka naqatun. Naam. Ayah agak kencang sedikit suaranya. Dzalika muhandisun. Ayuh wah. Semangat ikhwah. Dzalika muadzin. Muadzinun. Dzalika muadzinun. Naam. Dari nomor 15 sampai nomor 20 naqra jama'atan. Kita baca bareng-bareng. Tafadhalu. Tilka umar ridotun. Dzalika sariyun. Tilka hadiqatun. Tilka talibatun. Dzalika jamalun. Tilka battatun. Naam, tilka battatun. Ini kita akan tersetting bahwasanya kalau namanya itu dalam bahasa Arab itu zalika apabila muzakkar. Kemudian itu adalah tilka apabila muannats. Jadi di sini tugas kita bisa membedakan mana muannats, mana muzakkar. Apalagi ketika ada ciri-ciri atau ada isim atau ada kata yang di situ masuk ke dalam kategori muannats sementara dia tidak memiliki ciri-ciri muannats. Contohnya di halaman contohnya di nomor berapa? 8, gitu kan? Ya. Tayyib, antum fahimtum ya? Ini adalah contoh beberapa contoh tadi kalimat mulai dari matilka yang kita terangkan tadi tilka baydatun sampai tadribat yang antum sudah kerjakan dan insyaallah ini mudah. Maka sekarang mungkin kita tidak memperlama untuk antum. Kita berikan waktunya untuk para pemirsa yang barangkali sudah antri untuk siap membaca. Nah. Baik pemirsa sahabat Pola PTV yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami bisa menghubungi via layanan telepon di nomor 021-891-500-55 dan alhamdulillah sudah ada yang tersambung dengan kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Masyaallah. Naam, masyaallah. Tayyib. Naam. Min Solo. Kaifa haluki ya Umma Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Bi khair, masyaallah. Marhaban fi darsina. Darsul lughah al-arabiyah. Naam, Ummi Abdullah. Tafaddali anti iqra'i ba'd al-amthilah al-mawjudah fi saf 40. Tolong dibaca, mohon dibaca contoh-contoh di halaman 40. Kemudian tamrin 1 ya, Ibu. Ya, Ummu Abdullah. Naam, tafaddali. Naam. Contohnya dulu dibaca umum. Naam. Yang halaman 40 dari Matilka. Naam. Kalau di TV belum.
Oh, ya Ummu tidak memegang buku ya? Iya. Oh iya iya iya, insyaallah. Naam. Iya iya, silakan. Iya, iya. Ma tilka, silakan. Ma tilka. Apa itu? Tilka baidotun. Itu ma tilka apa itu? Tilka baidotun itu telur tadi. Iya, betul. Tadi saya rodo mutarisi. Ma tilka saya rodo mutiri. Ini mobil Bapak guru. Masya Allah. Lanjutkan ke tamrin 1. Umu. Naam. Tamarin. Ya. Iqra waktub. Naam. Ditenai dalika himarun batilka taqarutun. Itu himarun. Himarun. Iya, apa itu? Itu sapi betina. Bukan. Himarun. Iya, keledai Ibu. Iya, keledai. Keledai Ibu. Keledai. Iya, Naam. Salasa azalika masjidun la tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Tidak, itu sekolahan. Arba'ah azad jamalun. Jamalun. Tilka naqatun. Ini unta dan itu kucing Ustaz ya. Naqatun sama-sama unta Ibu. Ya, tetapi kalau jamalun itu nah, adalah jamalun tidak unta betina itu tadi. Ya, jamalun unta jantan, naqatun. Naam. Azad jamalun tilka naqatun. Ini unta jantan dan itu unta betina. Naam. Khamsa. Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini sekolahan dan itu siswi. Naam. Sita. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Ini anjing dan itu kucing. Ya. Sab'ah. Hadza baitul muadzini wa tilka hatiqatut tajiri. Ini rumah muadzin orang azan, tukang azan. Ini rumahnya muadzin? Heeh. Ini rumahnya muadzin? Ini rumah azan. Rumah yang azan kalian. Rumah ya muadzin, orang yang azan, betul. Orang yang azan kalian. Naam, naam. Orang yang azan. Dan itu? Ya, orang azan. Dan batilka hasibatu tajiri, dan itu kebunnya pedagang. Sahih. Ummu Abdillah, Masya Allah, barakallahu fik ya Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ummu Abdillah selalu yang pertama ini. Kita cuma pengen tahu aja nih, bagaimana bisa selalu pertama? Rahasianya di mana gitu? Gimana caranya? Ya, nah. Barangkali berikutnya. Sahabat Bola BTV, bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda. Alhamdulillah sudah ada yang masuk juga. Naam.
Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Qadarullah putus. Ya. Halo, assalamualaikum. Putus kembali. Ya. Maklum, mungkin barangkali cuaca atau apa. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nah. Muki, waminai nanti. Ya, dengan siapa dan dari mana, Ibu? Ana Umudanisa dari Pamulang, Tangerang Selatan. Masya Allah. Marhaban ya Umudanisa. Fidarsil Lughah Al-Arabiyah. Ya. Uhibul Lughata Arabiyah. Ya, Masya Allah. Ya, itu syiar ya, yel-yel kita. Masya Allah, mantap. Ya, gimana kabarnya, Umu? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Sudah berapa kali ikut di kita, Umu? Ini yang ketiga kali. Masya Allah. Ya, ya, ya. Ya, Umu, hari ini kita di halaman 40 ya, Umu? Ya, maaf. Siap membaca? Halo? Ya. Sudah ada bukunya atau cukup dengan dia? Ya, ada bukunya ya? Sudah. Naam, tafadhali, ikhra'i. Halaman 40 dari awal, dari contoh-contohnya, kemudian latihan yang pertama. Ya. Naam. Ma tilka, apa itu? Tilka baidotun, itu adalah telur. Hadihi sayyaratul mudarrisi, wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya guru, dan ini adalah mobilnya pemimpin. Asa'atu Abbasin hadihi. Apakah ini jamnya Abbas? La, hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan, ini jamnya Hamid. Itu jamnya Abbas. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Ini Zalika, ayam betina. Zalik. Dan itu ayam jantan. Diulang Ibu. Zalika. Zalika dikun. Apa zalika Umu artinya? Ini. Kalau ini itu hadza. Oh iya. Kalau zalika itu ayam betina. Kebalik Umu. Itu ayam jantan. Iya. Dan itu ayam betina. Masya Allah, betul. Iya, iya. Sekarang tamrinnya Ibu, silakan. Ya. Naam. Ikro waktu ba. Hadihi madrasatu watilka jamiatun. Ya, madrasatunnya di tanwin. Hadihi madrasatun watilka. Hadihi madrasatun watilka jamiatun. Naam. Ini sekolah dan itu perguruan. Setelah sekolah Bu, kuliah, perguruan tinggi. Nah. Ini sekolah dan itu perguruan tinggi. Iya. Dalika him, dalika himarun, watilka bakarotun. Iya. Itu keledai. Iya. Dan itu sapi. Betul. Azalika masjidun. La, tilka madrasatun. Ini masjid. Ada A-nya umum. A itu apa artinya? Apakah ini masjid? Ya, zalika bukan ini. Apakah itu masjid? Ya. Bukan. Itu sekolah. Naam. Haja jamalun watilka nakotun. Ini sapi betina. Bukan Bu.
adanya di Arab. Ini adalah onta betina dan itu adalah onta jantan. Kebalik. Kan hada berarti jantan. Ini onta ini, jantan. Ini onta jantan. Dan itu onta betina. Iya, betul. Nah. Hadihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini sekolah dan itu pelajar. Iya. Hadza kalbun wa dzalika kitun. Ini anjing dan itu kucing. Iya, betul. Hadza baitul muazini wa tilka hadiqatut tajiri. Itu rumah muazin. Maaf. Hadza. Ini rumah muazin. Iya. Dan itu kebunnya pedagang. Sahih. Ya Ummu, betul. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Naam. Ada yang ditanyakan Ummu? Iya, itu apa? Kadang-kadang suka kecampur ya. Apa? Muzakir sama mudzakkar. Suka terbalik gitu. Iya, mudzakkar muannas ya Ummu ya. Karena di kita enggak ada. Iya. Ya, ini yang perlu kita apa namanya? Betul-betul kita biasakan. Ya, insyaallah dengan biasa kita akan nanti bisa sendiri antara mudzakkar dan muannas. Iya, gitu Ummu. Insyaallah. Iya. Ya, ada pertanyaan lain? Udah sementara itu aja ya, sih. Iya, semoga kita diberikan kemudahan Ummu ya. Amin. Insyaallah. Dan jazakallahu khair. Afwan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, baik bagi pemirsa sahabat Polapi TV yang ingin berinteraksi bersama kami bisa menghubungi telepon di 0218915055. Alhamdulillah sudah ada yang masuk juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki wa min aina anti? Uhibbul lughatal arabiyyah. Naam, masya Allah. Ya. Mas Muki, dengan siapa ibu ini? Ana Khairiyah. Hey, masya Allah. Ini Banjarmasin. Naam. Marhaban ya ibu Khairiyah. Ya. Selamat datang Ibu Khairiyah di pelajaran kita Lughah Arabiyah. Syukran. Afwan. Ya, Ummu sudah siap untuk membaca malam ini? Iya. Naam. Ada bukunya ya, Ibu Ade. Khairiyah? Naam. Tafadhali. Naam. Ya. Ma tilka. Tilka bayu batur. Apa itu? Itu adalah telur. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya pimpinan. As-sa'atu Abbasin hadihi. Apakah? Apakah itu jamnya Abbas? Hadihi, ibu. Apakah ini jamnya Abbas? Iya, betul. La, hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan, ini jamnya Hamid. Itu jamnya Abbas. Zalika dikun. Watilka dajajatun. Itu ayam jantan. Dan itu ayam betina. Naam ibu, sekarang tamrinnya. Tafadhali.
Hazihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini sekolah dan itu perguruan tinggi. Naam. Sahih. Zalika hiwarun wa tilka baqaratun. Itu unta. Himar. Dan ibu. Itu sapi. Ya, himarun bukan unta, Ibu. Itu keledai. Iya. Dan itu sapi. Naam, sahih. Azalika masjidun. La, tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Haja jamalun wa tilka naqatun. Ini ayam. Ini ya. Unta jantan. Naam. Dan itu unta betina. Sahih. Hazihi madrasatu wa tilka. Hazihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini madrasah dan itu pelajar. Haza kalbun wa zalika qittun. Ini anjing dan itu kucing. Haza baitul muadzini wa tilka hadithatul tajiri. Naam. Ini rumah muadzin dan itu kebunnya pedagang. Masya Allah. Ibu Khairiyah, mumtazah. Qira'atu kisah ya. Afwan, afwan, afwan. Naam, barakallahu fik. Barakallahu fik. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya baik, bagi ini sudah masuk ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki, waminai nanti. Anak ismi imah. Waminai nanti. Min Cilacap. Min Cilacap, naam. Tafadhali, Masyi Aruna, apa yel-yel kita? Pulih kota Arabia. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, silakan ibu. Nah. Matilka, apa itu? Tilka baidotun. Sahih. Itu telur. Naam. Hadihi saya rotu ibu darisi. Watilka ya putiri. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya pemimpin. Naam. Asalatu Abbasin hadihi. Apakah nikamnya Abbas? La, hadihi kita Hamidi. Tilka sa'atun Abbasin. Ya, Ibu, mohon maaf. Tunnya apa, sa'ahnya tidak ditanwin. Tilka sa'atu Abbasin. Nah. Oh, ya. Rahadisa'atu Hamidin. Naam. Tilka sa'atu Abbasin. Sahih. Bukan, itu jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Yang hadihi, Ibu, artinya ini ya. Oh. Bukan itu. La hadihi sa'atu Hamidin. Bukan. Ini jamnya Hamid. Naam. Oh, iya. Iya. Iya, silakan. Naam. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Naam. Bukan. Ini jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Naam. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan. Dan itu ayam betina. Naam, Masya Allah. Dilanjutkan ke tamrinnya. Ya, tamrin awal, tamrin yang pertama. Silakan.
kamarin ikro waktu. Naam. Tarihimat rosatun wasirka jamiatun. Ini sekolah dan itu universitas. Zalika himahun wasirka batorotun. Itu keledai dan itu sapi. Azalika masjidun la tika masjidun. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Hadihi jamalun hadha jamalun watilka makotun. Ini onta jantan dan itu onta betina. Hadihi batrosatun watilka olibatun. Ini sekolah dan itu mahasiswi. Hadza kalbun wadzalika kirtun. Ini anjing dan itu kucing. Hadza baitul muazzini watilka hadiqatu tajiri. Ini rumah muazzin dan itu kebunnya pedagang. Masya Allah. Barakallahu fiki. Masya Allah. Alhamdulillah ibu. Bagus bacaannya dan benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Naam, naam. Ya. Ya, kita kelak. Wa iyaki. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Silakan untuk menelpon lagi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sudah ada Mas Yunus. Naam, silakan. Tafadhal. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki wa minati. Uhibbu lughatal arabia. Naam, Masya Allah. Mas Muki wa minai nanti. Minda, Jakarta. Iya, tafadhali. Iya. Bismillah. Naam. Ma tilka? Apa itu? Tilka baidatu. Baidatun. Oh, tilka baidatun. Naam. Itu telur. Hazihi sayaratun mudarisi wa tilka sayaratun mudir. Ya. Ukhti Linda, afwan, bacanya ya? Sayaratul dimasukkan ke alif lam. Sayaratul mudarisi. Oh iya. Sayaratul mudiri. Naam. Oh iya. Hazihi sayaratul mudarrisi wa tilka sayaratul mudiri. Naam. Ini mobil guru dan itu mobil pimpinan. Iya, betul. As-sa'atu Abbasin hazihi. Apakah jam ini milik Abbas? Atau langsung iya, umum langsung saja ya. Apakah ini jamnya Abbas gitu. Naam. Oh. Apakah ini jamnya Abbas? Naam. La hazihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan. Bukan. Ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Naam. Tamarin. Naam. Ikra waktu. Baca dan tulis. Haza madrasatun watilka jami'atun. Coba diulang Ukhti Linda. Hazihi madrasatun watilka jami'atun. Jami'atun. Watilka jami'atun. Naam. Ini sekolah dan itu universitas. Dalika himarun watilka bakoratun. Itu keledai dan itu sapi betina. Azalika masjidun la tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Tidak, itu sekolah.
Haza jamalun wa tilka naqatun. Ini unta, ini unta jantan dan itu unta betina. Hazihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini sekolah dan itu siswi. Dan Haza itu dan itu kalb. Maaf? Ya. Ini sekolah dan itu siswi. Siswi, naam. Haza kalbun wa zalika kittun. Ini anjing dan itu kucing jantan. Haza baitul muazzin wa tilka hadiqatun hadiqatut tajiri. Naam. Ini rumah muazzin dan itu kebunnya. Kebunnya. Oh, dan itu tokonya, kebunnya pedagang. Naam, sahih. Ukhti ya. Linda. Syukran Ustaz, Ustaz mau tanya. Iya, silakan. Itu kalau misalnya yang mu'annas yang enggak ada tanda tadi kayak apa tuh tadi? Qidrun. Ain kok. Ainun qidrun, iya. Heeh. Ya, apa yang ditanyakan? Yang untuk mu'annas ain Ainun Qidrun apa tadi kalau nggak salah? Oh, itu ada di ini Umu ya, afwan. Ya. Ada di halaman 34 dan 35. Oh gitu. Iya. Karena sebelumnya saya nggak tahu. Oh gitu ya. Nih, oh gitu. Ini kali kedua saya. Oh gitu, masya Allah. Iya, jadi ya. Ketinggalan sedikit. Iya, di antaranya, Ukhti, ada Qidrun. Iya. Iya. Kemudian ada udhunun, telinga. Oh. Kemudian ainun. Ya. Yadun. Ya. Rijilun. Oh, ya. Itu ada empat itu ya, Ustaz? Masih banyak sebenarnya yang lain, tetapi apa yang kita pelajari masih itu dulu. Itu standarnya apa, Ustaz? Standarnya hafalan. Standarnya kenapa? Hafalan, kita hafal. Oh, kita hafal. Ya, kita hafal. Jadi ada yang mu'anas tanpa ada ciri-cirinya, maka ketika kita dapat langsung kita ingat dan kita hafal, kemudian di lain kali kita terapkan itu sebagai mu'anas. Gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Naam. Naam. Ya. Ya, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Naam. Iya. Berikutnya Ahisan, barangkali sudah ada yang masuk. Baik, pemirsa sahabat Kulati TV, kita masih menunggu untuk interaktif dari Anda bisa menghubungi via layanan telepon di nomor 021-891-500-55. Alhamdulillah sudah ada yang masuk juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki, wamin ayin nanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki, wamin ayin nanti. Halo, iya dengan siapa ya, Ibu? Ismi Ummu Devi. Nah, Ummu Devi. Mintanggerang, Amin Mintanggerang. Naam, naam. Si Aruna? Halo, iya dengan Ismi Ummu Devi. Nah, Ummu Devi. Wahibul Lughatal Arabiyah. Uhibul Lughatal Arabiyah. Naam, masya Allah. Ya, Ummu Devi, tafadhali, siap membaca ya. Iya. Naam. Nah. Tafadhali. Siap, enam. Maaf, Umu Devi. Ma, tilka, apa itu? Sedikit. Tilka baidotun, itu adalah telur. Haza saya rotun. Diulang, Umu. Hadihi saya rotun. Hadihi? Hadihi. Saya rotul. Saya rotun. Disambung, Umu. Hadihi saya rotul mudarrisi. Hadihi sayaratul mudarrisi. Naam. Wa tilka sayaratul mudiri. Naam. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Naam. Asa'atu Abbasin hadha? Apakah ini jamnya Abbas? Diulang, Ummu Devi. Asa'atu Abbasin hadhihi? Asa'atu Abbasin hadhihi? Asa'atu Abbasin hadhihi? Naam. Apakah ini jamnya Abbas? Ya. La haza sa'atun. La haza sa'atu
Hamidin. Hadhihi Ummu. Hadhihi sa'atu Hamidin. Naam. La. Hadhihi sa'atun Hamidin. Ya, yang tunnya, yang ya. Tu-nya itu enggak pakai tanwin. Oh ya. Hadhihi sa'atu Hamidin. La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Naam. Tilka sa'atun Tilka sa'atu Abbasin. Naam. Tidak, ini jamnya Hamid dan itu jam Abbas. Ya. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Ya, Masya Allah. Tamrin? Tamrin. Naam. Iqra waktub, baca dan tulislah. Wahid. Hadi madrasatun wa tilka jamiatin. Jamiatun. Jamiatun. Ya. Ini sekolah dan itu universitas. Sahih. Isnan. Zalika zalika apa nih Ustaz? Himarun. Zalika himarun wa tilka bakaratun. Itu keledai dan itu sapi betina. Silakan. Adzalika. Adzalika. Adzalika masjidun. La tilka madrasat. Madrasat. Tun. Madrasatun. Naam. Apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Naam. Haza jamilun. Jamalun. Haza jamalun wa tilka apa itu? Naqatun. Wa tilka naqatun. Ini unta jantan dan itu unta betina. Lanjutkan. Hadhihi mudarrisatun wa tilka tabibatun. Talibatun. Tol. Talibatun. Ini mudarrisatun wa tilka talibatun. Iya, kalau Ummu membaca mudarrisatun berarti dia orang ya. Iya. Kalau dibaca madrasatun berarti tempat belajarnya. Tafadhali, artikan. Ini guru perempuan. Perempuan dan itu siswa. Iya, kalau madrasatun maka diartikan sekolah. Iya. Sekolah ya. 6. 6? 6. Haza apa itu? Kalbun. Haza kalbun wa zalika kittun. Naam. Ini anjing dan itu kucing. Ya, betul sekali. 7 haza baitul. Haza baitul muadzini. Haza baitun muadzini wa tilka hadiqatun. Hadiqatut tajiri. Hadiqatun tajiri. Dimasukkan Ibu, hadiqatut tajiri. Hadiqatut tajirin. Naam. Ini rumah muadzin. Muadzin dan itu kebunnya pedagang. Pada pedagang. Naam, masyaallah. Barakallahu fik. Naam. Barakallahu. Naam. Syukran jazakallahu khairan. Afwan, afwan wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik pemirsa sahabat Pola PTV, kita masih membuka untuk penelpon terakhir karena waktu juga yang agak membatasi kita. Bisa menghubungi via telepon yang sudah disebutkan tadi dan alhamdulillah sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Mas Luka, Waminai Nanta. Dengan Ahmad dari Jakarta. Masya Allah, ahlan. Iya, Mas Aruna. Yel-yel kita tahu Ahmad. Belum ya? Halo, sepertinya suara TV-nya perlu dikecilkan. Oh, iya, Ustaz. Iya. Ya, sudah. Ya, sudah. Akhuna Ahmad dibaca. Ya, tafadhol. Oh,
Oh, masih belum muncul juga, Tad. Hah? Iya? Halo? Dari Matilka? Nomor berapa, Tad? Ya, halaman 40. Yang dari awal, Matilka. Oh, ya. Ini... Oh, Matilka. Iya. Tilka bayi dokter. Ya, terjemahkan. Apa itu ya, Tad? Apa itu? Ya. Tilka bayi dokter. Itu... Baidotun. Apa itu gambar di samping? Telur ya. Itu telur. Nah. Ya, silakan. Oh, tirta baidotun. Itu buah ya, Cacat? Telur. Oh, telur. Ya, nah. Ya. Apa, Cacat? Ya, fadal, labas. Lanjutkan. Hari sayyaratul mudarris. Mudarrisi. Kita baca ya. Hari sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Naam. Ini kendaraan sekolah. Mobil. Pasnya mobil. Oh. Ya. Kalau kendaraan umum ya, ada motor, ada unta, ya ini mobil. Oh, ya. Jadi ini langsung ke arti yang khususnya gitu ya? Iya, iya, betul. Oh, ini mobil sekolah. Mudarris? Oh, mudarris. Mudarris apa? Oh, iya, iya. Guru ya? Ini mobilnya guru. Betul. Oh, iya. Ini mobilnya guru. Dan wajarka saya Rasul Mudiri. Dan itu mobilnya Mudir. Mudir. Ketua yayasannya saja. Pemimpin, bisa kepala, oh, bisa pemimpin. Ketua. Ya, silakan. Oh, iya. Nah. Dan itu mobilnya si pemimpin. Nah. Lanjut saja. Lanjut. Nah. Oh, aduh. Asa'atu Abbasin hadihi. La, hadihi sa'atun hamid. Ya, sa'atunya dibaca tanpa tanwin. Sa'atu hamidin. Oh, la, hadihi sa'atu hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Apakah ini jamnya Abbas? Kenapa, Tad? Iya, betul. Oh, bukan. Ini jamnya Hamid. Itu jamnya Abbas. Betul. Masih lanjut lagi, Sat. Lanjut. Ayo. Zalika. Ini, Sat. Saya enggak punya bukunya tapi ada oh, gitu. Layarnya, Sat. Ya, coba sebentar tunggu. Nah. Sudah? Oh, masih belum, Sat. Ya, tunggu dulu sebentar. Nah. Cukup. Ya. Nah. Zalika dikun. Betul. Zalika dikun. Wa tilka dajjajatun. Dajjajatun. Iya. Itu ayam betina. Ayam betina. Ya, terbalik. Kun ya, sudah. Terbalik. Kan dalika, kalau dalika mudzakkar berarti laki-laki. Ayam apa kira-kira? Oh, itu ayam betina. Zalika itu dikun ayam jantan. Oh, nah. Iya. Zalika dikun itu ayam jantan. Wa tilka dajjajatun. Dan itu
ayam betina. Ya. Kemudian berikutnya ada latihan. Siap antum untuk mengerjakan latihan? Insyaallah, Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan. Dari judulnya saja. Ya, boleh. Tamarinu. Oh. Tamarinu. Al-awwal ikra waktu. Naam. Al-awwal hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Al-thani. Terjemahannya? Oh, bisa? Sekalian. Oh iya, iya. Ini sekolah. Betul. Oh ya, ini sekolah dan itu jami'ah. Universitas ya saja. Iya. Oh ya, ini sekolah dan itu universitas. Asani dzalika himarun wa tilka baqaratun. Himarun atau himarun? Ya. Itu keledai. Mm-hmm. Dan itu lagi sapi. Ya. Asalis. Adzalika masjidun. Enggak ada alif lamnya? Oh. Adzalika masjidun. Oh, adzalika masjidun. La. Tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Tidak. Itu sekolah. Oh, salah tidak? Betul, betul. Oh, nah. Yeah. Yang Arabi. Hadza jamalun. Wa tilka naqatun. Ini unta. Unta, jantan, betul? Oh, wa tilka naqatun. Dan itu naqatun. Waduh. Kurang dosa di koin. Jamalun, unta, jantan. Naqatun, unta? Oh. Iya. Iya. Dan itu unta jantan. Unta betina, naqatun. Iya. dan nah. Itu unta betina. Naam. Al-Khamis. Hadihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini sekolah dan itu murid perempuan. Betul. Al-Sadis. Hadha kalbun wa zalika kittun. Naam. Betul. Ini anjing dan itu kucing. Naam. As-sabi. Hadha baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajir. Tajiri, naam. Tajiri, oh, tajiri, bukan tajir saja. Naam. Oh, hadza baitul muazzini. Ini rumahnya muazzin ya saja. Ya, betul. Oh, ini rumahnya muazzin dan itu hadiqah kebun. Apa maksud kata hadiqah? Kebun, kebunnya. Oh, dan itu kebunnya pedagang. Masya Allah. Ya. Mengikuti kita terus, Ahmad, antum? Ini baru pertama kalinya, Sat. Oh, Masya Allah. Berarti baru pertama, tapi Masya Allah bagus. Sepertinya sudah banyak pernah belajar nih. Banyak belajar sebelumnya, Masya Allah. Jadi baru pasti setengah-setengah, Sat. Iya, Masya Allah. Ya. Antum terus lanjut ikut kita, Insya Allah. Oh. Ya, di pertemuan yang akan datang kita tunggu. Oh, ya Ustaz. Iya, insyaallah. Biasanya mulainya dari kapan ya Ustaz? Jam 8. Oh, jam 8 saja. Insyaallah.
Kita sih maunya jam 8 pas, tetapi berhubung waktu Isya sangat ya mendekati di jam 8, sehingga kita kadang mundur seperempat jam gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan ikut interaksi gini lagi masih boleh juga saja. Iya, insyaallah ya, jam 8 ya. Kita sudah siap. Apa nah, juga saya masih agak ragu-ragu. Iya, setiap malam Ahad insyaallah. Oh iya, Ustaz. Naam. Ya, syukran ya, ya Ahmad ya. Insyaallah. Iya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Gimana Aisan? Sudah. Cukup ya. Silakan insyaallah. Ya baik Ustaz, alhamdulillah syukran kepada Al-Ustaz Nur Alim Al-Syafirullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan bisa menjadi penambah ilmu dan iman kita, juga menginspirasi kita dalam untuk beramal saleh dalam mengisi ruang kehidupan kita. Dan pemirsa sahabat Kuldapi TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini, karena waktu juga yang membatasi kita, kita mohon izin pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz, yeah, pemirsa Afan yang di studio, dan pemirsa yang senantiasa bersama siaran kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Mewakili kru yang bertugas, saya Ihsan Maulana, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuldapi TV, TV-nya umat Islam.